kembali bersama kami dalam catatan seputar investigasi. Kami lanjutkan kembali informasi pemirsa kali ini dari dua pelaku ranmor yang sedang menjalankan aksinya di Depok, Jawa Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam aksinya kurang lebih selama 5 menit tersebut, kedua pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor dari dalam garasi rumah korbannya. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kota Depok, Jawa Barat. Kali ini dua pencuri sepeda motor beraksi di sebuah perumahan di Jalan Kenanga, Kelurahan Depok Jaya Beji, Depok, Jawa Barat, terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam CCTV terlihat kedua pelaku masuk ke dalam rumah salah seorang warga dengan merusak pagar rumah. Tak berapa lama pelaku pun berhasil mengambil dan membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban. Erik pemilik rumah mengatakan baru mengetahui peristiwa tersebut saat warga memberitahu kondisi pintu rumah yang sudah terbuka dan menyadari jika motornya telah raib. Pas jam 5 pagi, Pak RT lingkungan kita memberitahu, "Bu, itu kok pintunya terbuka seperti itu? Kenapa?" Nah, akhirnya dibangun-bangunlah. Akhirnya orang tua saya, ibu saya keluar dari rumah. Dia bilang, "Lah, motor saya sudah hilang." Dia bilang, "Motor saya udah hilang, di mana nih? Coba." Akhirnya kita ke rumah Pak RT untuk lihat CCTV gimana pelakunya. Dia muter balik dulu. Sementara itu mengungkap siapa pelaku pencurian, korban akan membawa barang bukti CCTV ke Polsek Beji Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV.